Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kita, iaitulah mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga dipertanggungjawabkan dengan beberapa tugasan yang telah kita sanggup untuk memikulnya. Bermula daripada seorang itu berumah tangga, maka tanggungjawab yang pertama yang diambil iaitulah menjaga isterinya daripada ibu bapa kepada tanggungjawab yang dijaga oleh suami. Tanggungjawab ini berupa nafkah zahir dan batin, tanggungjawab pendidikan, memberi kasih sayang, yang seterusnya tanggungjawab terhadap anak-anak dan juga keluarga yang telah dibina. Kemudian kita juga melalui beberapa proses, sama ada melalui peringkat negara, peringkat negeri, kita juga telah menerima tanggungjawab perjanjian dan amanah yang dipertanggungjawabkan, sama ada kita di bahagian pentadbiran, sama ada kita di bahagian keselamatan, ataupun kita di bahagian pengangkutan, dan banyak lagi tanggungjawab-tanggungjawab yang tuan-tuan dan juga puan-puan bertanggungjawab apabila kita telah menerima amanah daripada pihak majikan ataupun pihak orang-orang yang telah kita setuju untuk bertugas dengannya. Maka dengan itu kita lihat, kalaulah semua orang yang menerima tanggungjawab itu bertugas dengan betul-betul ikhlas, nak ambil gaji, ambil lah. Memang kita kerja kerana nak gaji. Tetapi kita melaksanakan tugas kita itu mengikut bidang tugas yang telah kita persetujui bersama. Saya nak jaga itu, nak jaga ni. Maka di sana terdapat beberapa peraturan. Sama ada pejabat pada waktu pejabat, guru-guru dengan tanggungjawab yang begitu banyak, bahkan murid-murid hari ini pun kita rasa tanggungjawab juga besar. Bukan sekadar pergi ke sekolah, memikul beg sekolah sangat dahsyat. Pernah kita ukur, ambil penimbang tengok beg budak sekolah rendah, lebih kurang 6 ataupun 8 kilo anak galah beg berjalan naik bas, naik tangga sekolah. Itulah di antara bebanan. Orang-orang dulu pergi sekolah tak banyak bawa buku, tetapi mereka juga mendapat ilmu. Tetapi biarlah kita kata kita masih di bawah tanggungjawab. Semua orang bertanggungjawab, tetapi yang besar fokus kita pada perbincangan ini iaitulah tanggungjawab di dalam bidang keselamatan negara dan keselamatan negeri, tidak lupa keselamatan rumah tangga. Kita duduk di negara Malaysia, alhamdulillah, nak banding dengan negara lain, kita masih lagi bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, negara kita masih aman. Tidak banyak benda-benda yang berlaku yang pelik-pelik. Cuma beberapa kes, insya-Allah kita mengharapkan kes-kes itu terkawal, seperti kes ragut, rompak, penyalahgunaan dadah. Dan yang kita nak bincangkan di sini iaitulah penyalahgunaan kedudukan dan kuasa. Maka kita lihat
pasukan keselamatan yang terlatih dan berwibawa bagi menjaga keselamatan dan keamanan negara adalah perkara yang penting. Bahkan dalam Islam ia bukan suatu yang baru, yang telah wujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di zaman para khulafa ar-rasyidin, dan semua zaman sudah ada orang-orang yang disebut dengan sebagai junud ataupun juyush ataupun pegawai-pegawai keselamatan yang sudah ada. Kita mengatakan integriti, disiplin, orang-orang yang menjaga keselamatan, sama ada keselamatan dari sudut fizikalnya seperti keselamatan negara yang duduk di bawah pententera ataupun dalaman yang disebut dengan nama polis, ataupun keselamatan dari sudut harta benda yang dijaga di bawah pencegah rasuah, dan juga keselamatan dari sudut agama, adanya di sana pegawai-pegawai tadbir agama. Semuanya keselamatan itu perlu dijaga. Maka rakyat kadang-kadang mereka juga mengharapkan suatu kecekapan dan penambahbaikan dan kejujuran yang dilihat, yang diperlihatkan, yang dipertontonkan oleh pegawai-pegawai penguat kuasa, pegawai-pegawai pasukan keselamatan, supaya mereka ini jujur dalam melakukan amalan, jujur dalam melakukan tindakan. Maka itulah yang menjadi harapan kita. Kita jangan dengar cakap-cakap orang bahawa surat khabar juga menulis ada pegawai penguat kuasa juga ditangkap, dibicarakan. Kita mengatakan ketepikan itu. Yang kita nak, yang kita mengharap, yang kita menuntut, iaitulah perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Yang pertama sekali, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang manusia, kita mempunyai peraturan dan perjanjian yang besar, iaitulah perjanjian kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran Karim Suratul A'raf ayat 172, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita perjanjian manusia, iaitulah untuk mengesakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi apa boleh buat, malangnya sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia itu dilahirkan, semuanya lahir di atas fitrah, landasan yang bersih, tetapi ibu bapalah yang mencorak gaya hidup, agama dan juga perjalanan hidup manusia yang seterusnya. Maka kita lihat berbagai-bagai agama yang di sini, kita orang Islam sendiri pun yang lahir sudah di atas rumah orang Islam, diberi nama dengan nama Islam, ditulis dalam surat beranak sebagai orang Islam, tetapi penghayatan kita, perjanjian kita dengan Allah telah menjadi longgar apabila para jemaah muslimin dan juga muslimat tidak mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga di dalam beribadat kepada Allah, maka kepincangan itu akan berlaku. Saya tertarik apabila seorang ahli parlimen yang bukan Islam, bila dipertikaikan tentang budak-budak tak solat, dia kata solat itu bukan di sekolah, bermula di rumah. Memang apa yang dia kata itu berlaku. Pernah ustaz-ustaz kita di sekolah, apabila mereka tangkap budak-budak yang tak salat dan tak salat, bila ditanya, dia kata, ustaz jangan marah dengan saya, kalau nak marah saya tak salat, pergi marahkan mak ayah saya dulu, demo tu pun tak salat juga. Maka inilah kepincangan, kerusakan yang berlaku dalam negara kita, bermula daripada kerusakan di rumah, maka dia terbawa-bawa sampai ke atas, yang akhirnya negara akan hancur. Sama ada hancur dengan seperti negara-negara di Syria dan lain-lain, hancur dengan bedil, dengan bom, ataupun hancur akhlak mereka, sebagaimana yang telah berlaku dalam banyak negara di atas dunia ini. Para jemaah sekalian, para sidang jemaah yang dihormati dan dikasihi sekalian, di dalam Islam menepati janji juga memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, tuan-tuan tanda, al-wafa'u bil'ahd adalah merupakan suatu perkara yang kita sukar untuk mendapatnya pada saat ini. Maka orang yang menunai janji, menepati janji, yang pertama sekali mereka ini tergolong daripada manusia yang berakal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa orang yang menepati janji merupakan orang yang berakal,
dan dapat mengambil pengajaran pelajaran dari apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada umatnya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 19, afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab allazina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, orang yang mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang mengambil pengajaran daripada ajaran agama ini, iaitulah allazina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq, orang-orang yang menunaikan janji dengan Allah dan mereka tidak membatalkan perjanjian. Hari ini kalau kita buat janji minggu ni, minggu depan mungkin sudah batal. Itulah yang sangat menakutkan satu fenomena di akhir zaman ini, fenomena jarangnya manusia yang berakal, yang berfikir dengan fikiran yang waras. Sebab apa? Mereka berjanji di sana sini, kadang-kadang janji di luar daripada kemampuan. Oleh kerana nak menyelesaikan masalah, kerana masalah-masalah yang tertentu, maka di saat itu janji cukup laris. Saya kadang-kadang bila tengok dalam grup WhatsApp ni, kan sekarang ni dia ada mazhab wasafi, kadang-kadang kita gelak tapi sambil-sambil kita giling kepala. Orang duk sebar satu tulisan yang tidak baik. Mereka mengatakan hari ini ada orang yang kehilangan sudah 4 tahun muncul balik. Itu sinis. Ayat-ayat itu menunjukkan bahawa kadang-kadang kita tidak menunaikan janji kita. Pada saat-saat kita berjanji, semuanya diminta diluluskan, semua perkara kita tabur, tetapi bila sampai di peringkat pada waktunya, entah ke mana hilang, akhirnya muncul kembali apabila sampai saat dan ketikanya. Yang kedua, termasuk orang yang menunaikan janji al-wafa'u billah, termasuk di kalangan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah menunaikan janji bukan mengingkari janji. Menunaikan janji bukan mengingkari. Sebuah kes yang berlaku. Seorang sahabat, Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang begitu hebat. Dia waktu dia nak keluar berhijrah dari Mekah ke Madinah, dia telah ditangkap oleh Quraisy. Mau nak pergi mana? Dia kata, aku nak pergi Madinah. Nak pergi Madinah. Tak boleh pergi. Aku nak pergi. Kenapa nak tahan aku? Maka dia dengan ayah dia, dia dengan Abul Husain, bila akhir sekali puak-puak Quraisy kata boleh nak pergi, tapi dengan syarat sampai di Madinah mu boleh pergi mengaji ya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu jangan masuk dalam tentera Muhammad untuk lawan kita. Perjanjian itu waktu kafir Quraisy di Mekah. Tiba-tiba pada hari peperangan Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpul tentera untuk pergi, tentera tak cukup. Huzaifah datang, ya Rasulullah, saya memang nak pergi, tapi waktu saya nak hijrah dulu, ada satu perjanjian saya dengan Quraisy, bahawa Quraisy telah mengatakan bahawa la tuqatilu, kami berjanji la nuqatilu ma'ak, kami tak akan masuk dalam tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lawan Quraisy. Apa kata? Famazal qal, bagaimana Rasulullah nampak? Kalau zaman kita ini, abaikanlah itu, janji dengan kafir apa susah? Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, Nabi mengatakan insarifa nafilahum bi'ahdihim, Nabi kata mu dengan kawan kamu yang berjanji yang Quraisy balik ke Madinah, tak payah ikut kami dalam tentera, kita tunaikan janji dengan mereka, wa nasta'inullah alaihim, kita minta pertolongan dengan Allah untuk mengalahkan mereka. Subhanallah, ini sahibul wafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita itulah sifat orang mukmin, walaupun dia berjanji dengan orang bukan Islam, tapi janjinya tetap ditunaikan. Yang ketiga, orang yang sentiasa menepati janji maka ucapannya dapat dipercayai, sehingga orang tidak akan meragukan ucapan dan memberikan kepercayaan kepadanya. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapat kepercayaan semua orang, daripada istrinya pertama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang telah beri kepercayaan besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya semua orang mempercayai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini inilah yang kita bimbang,
takut manusia sudah hilang kepercayaan. Takut manusia sudah hilang kepercayaan, maka di saat itu kita akan susah. Ini sedikit cerita. Waktu ana awal-awal balik ke sini dan kita ambil tanggungjawab menjaga pondok kita ini, banyaklah projek-projek yang kita buat kecil-kecilan. Waktu ana pergi jumpa dengan tuan-tuan kedai toke-toke ni, dia kata, "Ustaz, nak ambil berapa, ambil lah." Pah bayar, cukup masa dia. Tapi dia sebut fulan-fulan di kawasan ini, dia kata, "Setakat 500 saya bagi, yang lain tak boleh." Kita dengan orang bukan Islam, persepsi mereka kepada kita bukan lagi kepada agama, tapi kepada peribadi orang. Orang ni, orang ni, orang ni, ada pihak cotnya atas kepala. Dia kata, "Aku bagi 500, lepas pada terbayar, baru bagi hak lain." Subhanallah. Hilang kepercayaan. Sebab apa? Sebab kita tidak jujur dengan orang-orang yang kita berkawan. Makanya lebih dahsyat apabila kita tidak jujur dengan Allah Azza wa Jalla, ia menyebabkan hilang kepercayaan manusia kepada kita. Wal'iyaz billah. Yang keempat, Allah sebagai pegangan dan Rasul sebagai ikutan, maka di antara sifat Allah Azza wa Jalla iaitu Allah Ta'ala wa'adallah alladhi la yukhlifullahu wa'adahu. Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Kalau Tuhan berjanji, dia akan bagi. Lambat ataupun cepat, itu hak Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW sekali lagi juga mengajar kepada kita bahawa janji itu mesti ditunaikan. Yang kelima, orang yang menunaikan janji, inilah manusia yang akan dapat syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Walladhinahum li'amanatihim wa'ahdihim ra'un. Allah mengatakan, orang yang layak untuk sampai ke syurga aku, iaitulah orang-orang yang li'amanatihim, dengan amanah yang dipertanggungjawabkan itu, mereka menjaganya sungguh-sungguh. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita rasa nak melayakkan kaki kita ke syurga Allah Azza wa Jalla, marilah sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita dan menjaga amanah yang diberi kepada kita, supaya kita tidak lihat sebagai orang yang cukup pincang di atas dunia ini. Yang keenam, termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa sifatnya bukan penipu, tetapi sifatnya iaitulah orang yang menjaga amanah yang dipertanggungjawabkan kepada dia. Karena itu Nabi SAW telah menyebut lawan kepada orang yang bertakwa siapa? Iaitulah ayatul munafiqi salas. Hadis dalam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata tiga tanda-tanda orang munafik, iaitulah munafik amali. Iza haddatsa kadzab. Bila dia bercakap bohong. Cakap je bohong selalu. Jadi kita kena ingat, kita nak bercakap, kata di para ulama, ayah ataupun mak berjanji dengan anak, tipu termasuk dalam pembohongan. Jangan main-main. Ni waktu anak kita letih duduk study, kita buat janji macam-macam. Mu kalau dapat A berapa, aku bagi. Ingat, kadang-kadang orang tua dia tengok budak-budak sekolah rendah ni, dulu 5A, sekarang 6. Dia kata, "Awal kalau dapat 5A, pakcik bagi sekian-sekian." Budak ni walaupun kecil, dalam kepala dia ingat. Bila dapat sungguh, dia tanya, "Mari kita pergi jumpa pakcik tu." Dia janji dulu. Tanya pakcik tu, pakcik tak ingat. Ingat, hati-hati tuan-tuan, ibu bapa. Kita nak berjanji dengan anak kita sendiri, janji biarlah ditepati. Kalau tidak, orang yang pertamanya hilang kepercayaan kepada kita siapa? Keluarga kita sendiri, wal'iyazubillah. Maka sifat orang bertakwa menepati janji, sifat orang munafik iza haddatsa kadzab, bila bercakap bohong. Hari ini pembohongan yang berlaku di alam maya cukup menakutkan kita. Kadang-kadang kita tengok hari ini video orang cerita begitu gini, masya-Allah, kita pun kagum dengan maklumat yang dia ada. Hebat. Tak sampai 2 hari keluar video baru pula, orang tuan tu sendiri menafikan apa yang disebahkan kepada dia. Sama ada ustaz diberi amaran, tarik balik, keluar video baru meminta maaf ataupun saman ke mahkamah. Hari ini tuan-tuan, para jemaah sekalian, tak usahlah kita menjadi orang yang pertama menyebarkan benda-benda yang tak sahih, tak payah. Karena itulah saya mengajar pada para jemaah dengan kata-kata untuk memperingatkan kita, malaikat belum pencin, malaikat belum pencin. Yang kedua, sifat munafik wa iza wa'ada akhlafa, bila janji menyalahi janji. Yang ketiga, wa iza tumina khana, apabila diberi amanah mereka khianat. Karena itulah para jemaah sekalian,
Bila kita nak sebut nisbah kita kepada Islam, kita kena jaga imej Islam itu supaya tidak tercalar. Bila kita mengatakan saya seorang Islam, maka jagalah Islam. Demikianlah sifat-sifat yang telah disebut, sifat yang baik seperti ikhlas. Saya ikhlas dalam perjuangan, kita tunjukkan keikhlasan kita bukan kerana kepentingan. Demikian juga kalau kata kita ni orang amanah, tunjukkanlah amanah. Jangan duduk main nama je, tapi masalah-masalah yang timbul menyusahkan kita, maka jangan la yu'ta, jangan Islam itu runtuh min qibalina, daripada kita sendiri. Maka para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita bermuhasabah sempena dengan ulang kaji kita tentang kepentingan keselamatan negara. Maka orang yang memegang tampuk pemerintahan, orang yang menjaga keselamatan, biarlah mereka terus dipasak dalam jiwa mereka keimanan kepada Allah, supaya negara ini aman daripada segala pengkhianat yang datang dari luar dan juga yang datang dari dalam. Di antara pedoman untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang menunaikan tanggungjawab dan janji kita dengan Allah Azza wa Jalla, iaitulah yang pertama kali, ikhlas niat dalam pekerjaan dengan berazam bersungguh-sungguh untuk menunaikan janji yang telah diikrarkan agar mendapat keridaan Allah Azza wa Jalla. Waktu kita terima jawatan, angkat tangan begini kita berikrar, saya dengan ini akan melakukan demikian-demikian. Tapi ingat, jangan tangan yang kita ikrar. Dengan nama Allah kita akan bersikap jujur, tapi tangan ini juga menerima sampo-sampo riswah di tepi jalan, di bawah-bawah meja. Itu yang kita menakutkan kita. Tangan yang berbaiah ikat setia, tangan ini jangan menjadi pengkhianat kepada bangsa dan negara. Yang kedua, menunaikan janji sebagai nilai utama dalam pekerjaan dan pengurusan organisasi ke arah keamanan kesejahteraan negara. Yang ketiga, tingkatkan iltizam, tingkatkan komitmen untuk bekerja dengan tekun agar memperoleh hasil yang berkualiti, yang memberi keberkatan kepada keluarga kita, kepada negara dan kepada masyarakat. Hari ini kalau kita kerja tak ikhlas, kita buat macam-macam, mungkin kita dapat duit banyak. Ada seorang sahabat, dia kata dia ikhlas dalam kerja dia, tapi akhirnya dia dimarah oleh kawan-kawan sebab tak mau menerima benda-benda yang tidak baik. Inilah orang yang jujur, mereka akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla walaupun dimarah oleh kawan-kawan. Bersikap jujurlah. Kita hidup di atas dunia tidak lama. Sampo-sampo rasuah yang diterima hanya mungkin dalam beberapa saat ia akan hilang. Tetapi tanggungjawab kita di hadapan Allah, tanggungjawab kita di hadapan Allah, Allah Ta'ala akan tanya, min aina ktasabah wa ila aina. Tuhan tanya, daripada mana duit yang kamu dapat dan ke mana kamu bawa. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah, tidak akan berganjak kaki anak Adam pada hari kiamat. Maka ini saya lihat perkara-perkara yang cukup menakutkan kita semua. Tak kiralah yang bertanggungjawab dengan Allah, bertanggungjawab dengan kerajaan, dengan keluarga, kita semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata orang, hari ini kita berdalih, beralasan sibuk, banyak tanggungjawab. Tuan-tuan kena ingat, bila kita mati, esoknya kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan semua perkara yang kita buat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Bersikap telus dengan apa yang kita ada. Dan kita juga jangan mudah-mudah bercakap, keluar-keluar cakap. Kalau nak marah, nak bergurau, nak apa pun, jangan percakapan yang menyentuh akidah. Seperti kita nak marah dengan orang, kita kata, kalau aku Tuhan, aku akan tak ada mu atas dunia. Walaupun dalam keadaan suasana apa sekalipun, kita kena ingat perkataan itu seolah-olah kita mempertikaikan Allah Ta'ala menjadikan makhluk yang tersebut. Ini di antara perkara bercakap dalam isu akidah. Dalam mimbar ini saya beberapa kali-kali telah menekankan bahawa al-istihza, orang yang mempermain-mainkan agama, dia mereka ini akan duduk di bawah dalam suasana yang begitu terancam. Kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Ta'ala beri kepada kita dan keluarga kita kepahaman yang baik. Jangan bercakap benda-benda yang kita tak tahu. Jangan bercakap dengan benda-benda yang kita tidak tahu, tidak sedar bahawa di sana mengundang bala yang cukup besar. Para jemaah sekalian, sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.